الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال مصنف رحمه الله تعالى وأدام نفع في علم في دارين آمين. والزهر صلي جماعة مع سنة ثم اشتغل بالخير مما قد خلا. والزهر صلي جماعة صلاة olehmu akan salat zuhur dengan berjamaah مع sunnatin serta sunat. Sumastagil kemudian sibuk olehmu bil khairi dengan kebaikan mimma qad khala daripada sesuatu yang sungguh telah kosong. Maksudnya waktu ya, dari waktu-waktu yang kosong berbuat kebaikan setelah itu. Setelah kita sholat berjamaah, sholat sunnah ya. Di sini dicontohkan salat zuhur ya. Maksudnya salat perlu ya. Jangan ditinggal salat sunnahnya ya. Usahakan jangan sampai kita ninggalin salat sunnah itu, usahain jangan sampai ya. Usahakan jangan sampai ninggalin sholat sunnah. Usahakan. Usahakan cinta dengan sholat sunnah. Usahakan cinta dengan sunnah sunnah. Kalau kita dicintai oleh orang, kira-kira kita senang nggak? Senang nggak kira-kira? Kalau kita aja senang, bagaimana Allah? Allah akan berlipat-lipat senang. Ada nggak kemungkinan orang cinta sama kita, apa-apa kita dia senang, sama ilmu kita dia senang, sama rumah kita dia senang, sama majelis kita dia senang, sama pesantren kita dia senang, sama diri kita dia senang. Boleh jadi enggak kita balas cintanya? Maksudnya balas cintanya tuh kita juga senang sama dia gitu. Senang cinta dalam artian hormat, dalam artian ya ta'zim. Begitu enggak kira-kira kita? Apalagi Allah, yang dimana Allah sifatnya manja'a bil hasanati falahu asyru amsalia. Siapa saja yang datang melakukan satu kebaikan maka dibalas dengan 10. Maka kalau kita mencintai sunnah-sunnahnya Allah Subhanahu wa taala, sangat boleh jadi kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya jangan sampai kita tidak mencintai sunnah-sunnahnya yang disunnahkan. Di antaranya adalah sholat-sholat sunnah. Begitu pula yang lain, puasa-puasa sunnah, sedekah-sedekah sunnah. Hakul yakin insyaallah cinta kita karena Allah akan berbuah cinta Allah kepada kita. Jadi cinta kita
akan perintah Allah, yaitu diantaranya sunnah-sunnahnya Allah, kalau kewajiban tidak pantas. Cinta kita dengan sunnah-sunnah yang Allah sunnahkan kepada kita, hakul yakin insya Allah akan berbuah cinta Allah kepada kita. Yang masih malas, terus paksakan. Nanti insya Allah jadi biasa. Insya Allah ketika sudah biasa, sulit untuk meninggalkan. Terus saja. Fala talibun ilman bi'ilmin yastaghil wala abidun sallatala aw hallala wala abidun. Sungguh orang yang ibadah, sungguh orang yang talibun, menuntut ilmu, ilman, sungguh orang yang menuntut ilmu, bi'ilmin, dengan ilmu, yastaghil, dia sibuk. Jadi orang yang menuntut ilmu, hendaknya dia sibuk dengan ilmunya. Wala abidun sallatala aw hallala. Dan orang yang ahli ibadah, dia solat, baca Quran, atau dia tahlil. Ya, yang ahli ibadah, dia baca Quran, atau dia tahlil, atau lain sebagainya. Jadi masing-masing senangannya ya, silakan. Senangnya ini. Yang penting masih dalam kerangka ibadah kepada Allah. Mau ngajar nggak bisa. Ya, ngajarin kitab kuning nggak bisa. Ya udah, ibadah aja. Yang bisa baca kitab, ngajarin baca kitab. Yang bisa nulis, bikin kitab, bikin kitab. Jangan saling mencela, jangan. Berbeda boleh. Kan berbeda. Yang satu nulis, yang satu ngajar, yang satu ibadah aja. Jangan saling mencela, silakan aja. Berbeda boleh. Jangan orang berbeda dibilang su'uzon. Wah, ini buruk. Yang su'uzon siapa? Yang mengatakan su'uzon, itulah dia su'uzon. Seperti Imam Ibnu Katsir, ya, beliau berbeda pendapat dengan Imam Ar-Razi. Lalu Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir, dia mengatakan haza batilun, haza ra'yu batilun, ini pendapat batil. Jangan kita bilang Imam Ibnu Katsir itu su'uzun kepada Imam Ar-Razi. Kalau kita bilang kayak begitu, kita yang su'uzun dengan Imam Ibnu Katsir. Berbeda boleh, mencela tidak boleh. Jadi berbeda boleh, mencela tidak boleh. Jadi kalau yang dibahas itu aja perbedaan pendapat, yang enggak apa-apa. Gitu. Sama dengan hal ini pun begitu, sama. Berbeda kita ibadahnya. Yang satu baca Quran, yang satu sembahyang, yang satu nulis, yang satu ngajar, yang satu mutola'ah, yang satu macam-macam dah. Enggak apa-apa, yang penting semuanya dalam kerangka ibadah kepada Allah. Jangan kita mencela dia, mau enggak bisa apa-apa, mau sembahyang doang. Enggak boleh begitu. Membaca Quran doang, dia mau bisa apa-apa, mau begitu doang. Enggak boleh begitu. Yang ibadah juga jangan mencela, dia mah ilmunya doang banyak, amalin kagak. Mengajar doang, baca Quran aja malas, kayak gue nih rajin baca Quran. Nah, ini yang enggak boleh. Ini yang enggak boleh.
Jadi jangan kita menuduh orang su'uzon, kita lah yang su'uzon menuduh orang. Jadi jaga hati kita, jaga hati kita. Apalagi sama ulama, berbalik entar, kita yang salah. Wa kaza ila waqtir raqadi fawaziban, dan seperti ini hingga kepada waktu tidur, fawaziban, maka tekunlah olehmu jiddan dengan sungguh-sungguh ala haza atas ini, sampai waktu tidur pun begitu ibadah, jangan sampai lupa. Wala taku zailan, janganlah engkau bingung. Ya, mau tidurnya juga ibadah, mau tidur bacaan gitu ya, zikir. Wa kitab azkarin nawawi tali'an, dan kitab al-azkar Imam Nawawi mutala'alah engkau. Ya. Wa'mal bima fihi tanal khairan jala, beramallah olehmu dengan apa yang ada di dalamnya, niscaya kau akan mendapati kebaikan yang nyata. Ai summa salli, artinya salatlah engkau fardhu zuhri, akan fardhu zuhur, bi jama'atin dengan jamaah. Salat zuhur dengan jamaah, ma'a sunnati al-qabliyati wal ba'diyati, serta sunat-sunatnya yang qabliyah dan ba'diyah. Jangan sampai enggak. Ya, qabliyah dan ba'diyah, jangan sampai. Bikin diri kita cinta. Nikaulihi, karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafaza ala arba'i rakaatin, siapa saja yang menjaga. Jadi selalu berbuat hafaza nih, atas 4 rakaat, selalu ngerjain 4 rakaat qabla zuhri, sebelum zuhur. Wa arba'in ba'da, dan 4 rakaat setelah zuhur. Haramahullahu 'alan nari, Allah taala haramkan dia atas api neraka. Ai naril khuludi, atin neraka yang kekal Allah haramkan. Kama qalahul Manawi, sebagaimana mengatakan akan ya oleh Syekh Al-Manawi. Awil muradu, atau yang dimaksud adalah an-narul latis tahaqqa biha ta'zim, atau yang dimaksud neraka yang mustahik dengannya disiksa, birtikabi ba'di zunubi, dengan sebab melakukan dosa-dosa. Fatakunu tilka raka'atu, maka adalah rakaat itu mukaffiratun lizalika, rakaat-rakaat yang 4 itu menghapus bagi demikian itu dosa. Kama afadaul aziziyu, jadi apa? Insyaallah bakal calon penghuni surga. Jadi siapa-siapa yang melakukan 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, bakal penghuni surga. Dosanya kehapus semua. Masyaallah. Jadi jangan sampai kita malas, jangan sampai kita tidak mencintai salat, jangan sampai tidak salat. Summa ba'da zalika, kemudian setelah itu istagil, sibuk olehmu bima madza zikru minal ibadati, dengan apa yang telah lalu oleh sebutannya daripada ibadah-ibadah. Fa iza kunta aliman, maka apabila engkau seorang alim, au muta'aliman, seorang alim berarti seorang guru, ini orang yang banyak ilmu, atau seorang yang muta'aliman, yang belajar, pelajar, fastagil, maka sibuk olehmu yang banyak ilmu, bitadrisi, dengan ngajar, au bil huduri, atau dengan hadir, ini untuk orang yang belajar, hadir indal mudarrisi, di sisi orang yang ngajar, au bi mutala'ati kutubin, atau dengan mutala'ah kitab, lihat mutala'ah kitab, au binasqiyah, atau dengan binasqiyah, dengan menyalinnya,
Wa illa jika enggak fastagil bi salatin nafilatin dengan salat yang sunat. Bi salatin nafilatin dengan salat sunat. Au tilawati Qur'anin atau baca Qur'an. Au tahlilin atau tahlil. Au i'anati muslimin atau menolong orang muslim. Au iktisabin li'ada li'anati dinika atau usaha untuk menolong agama engkau. Wadawim ala azza taksim, senantiasalah engkau atas ini pembagian. Wala tansa, jangan kau lupa zalika, demikian itu ila waqti naumi, sampai waktu tidur. Sampai waktu tidur terus rang dalam kerangka ibadah. Jangan ada yang maksiat. Waktu tidur, bangun tidur begitu lagi. Sampai waktu tidur. Bangun tidur begitu lagi terus. Jangan ada yang maksiat. Kalau ada maksiat langsung istighfar, taubat sama Allah. Kenapa kita taubat sama Allah? Betapa buruknya kita. Betapa jahatnya kita. Ini kita dibagi nikmat oleh Allah badan yang cakap. Kita gunakan ini badan yang cakap ini buat ngelawan Allah. Maksiat tuh ngelawan Allah. Durhakanya seapa itu. Kita ada orang kita bagi duit. Duitnya buat menjahatin kita. Kesel banget gak kita tuh sama orang? Kesel banget. Kayak begitu. Jadi usahakan jangan ada maksiat. Berusaha semaksimal mungkin. Sifat-sifat para muntahi itu berusaha keras, enggak ada maksiat. Sekecil apapun ditinggalkan maksiat. Iya. Walaupun kita bukan anak ustaz, kita bukan anak kiai, kita bukan anak habaib, kita bukan anak bangsawan, kita bukan anak orang hebat, tapi kita punya cita-cita hebat. Watali' dan mutala' olehmu kitab al-azkari, kitab al-azkar li syekhil alimin rabbani, bagi syekh seorang yang alim, alim rabbani, Yuhyin Nawawi, Yahya Yahya An-Nawawi, seorang alim yang rabbani yaitu Yahya An-Nawawi. Fa innahu, maka sesungguhnya dia itu kitab al-azkar, kitabun nafisun, kitab yang indah, mustamilun, yang meliputi ala wazaifil ibadah, di atas tugas-tugas ibadah, ya. Wa'mal bima fihi, beramal engkau dengan apa yang ada di dalamnya. Tanal khairan kasiran, niscaya kau akan memperoleh kebaikan yang banyak. Qauluhu, perkataannya jala bi fatil jim, dengan fathah jim, wa bil mad dengan mad, jala wa huwa khabaru mubtada'in mahzubin, itu menjadi khabar mubtada'in buang. Huwa amrun jaliyun, perkara yang nyata, kaza fi sahih, demikian itulah dalam kitab as-sahih. Wa huwa takmilatun lil baiti, itu penyempurna bagi bait. Wa yasir, dan sah ayakuna fi'lan madian, bahwasannya dia itu fi'il madi. Wa fa'ilu, fa'ilnya la ya'udu ila khairan, kembali kepada khairan. Wal jumlatu sifatun lahu, jumlahnya menjadi sifat baginya. Ay zuhara khairu linnasi, artinya tampak kebaikan itu bagi manusia. Wallahu a'lam bishawab.